sempadan antarabangsa merupakan pembahagian secara jelas yang mentakrifkan had kawasan dan bidang kuasa sesebuah negara. Ianya perlu diuruskan dengan baik dan berkesan bagi menjaga hubungan dua hala antara negara-negara yang berjiran serta bagi dapat memastikan kedaulatan, keselamatan dan pembangunan sosioekonomi negara terutama bagi masyarakat setempat yang tinggal di sepanjang kawasan sempadan bersama sentiasa terjaga dan terpelihara serta menjalani kehidupan yang harmoni. Lantaran itu, usaha berterusan telah dan sedang digerakkan oleh kerajaan bagi menentu, menanda dan menyenggara jajaran sempadan negara. Dalam hal ini, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, JUPEM, yang merupakan kompeten autoriti dalam kerja-kerja penandaan dan pengukuran sempadan antarabangsa, telah memainkan peranan penting dan utama dengan memberi nasihat dan kepakaran teknikal serta terlibat dalam kerja-kerja pengukuran di lapangan. Bagi sempadan darat negara, ianya melibatkan persempadanan Malaysia dengan tiga negara jiran iaitu Thailand, Indonesia dan Brunei. Penandaan dan pengukuran sempadan dengan negara Thailand bermula pada tahun 1973 dan telah disiapkan pada tahun 1985 yang melibatkan ukuran sempadan darat di sepanjang permatang, manakala penandaan dan pengukuran sempadan di sepanjang Sungai Golok dimulakan pada tahun 2000 dan siap sepenuhnya pada tahun 2009 dengan jarak keseluruhan sempadan darat dan sempadan sungai sepanjang 658 km. Untuk penandaan dan pengukuran sempadan dengan negara Indonesia pula, ianya telah bermula pada tahun 1975 dan siap pada tahun 2000 dengan jarak keseluruhan sepanjang 2020 km. Sementara itu, penandaan dan pengukuran sempadan dengan negara Brunei Darussalam dengan anggaran jarak 528 km telah dimulakan pada tahun 2009 dan masih berjalan sehingga kini. Bagi sempadan maritim pula, Malaysia yang dikelilingi oleh kawasan perairan yang luas merangkumi Selat Melaka, Selat Johor, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi serta berkongsi sempadan maritim dengan Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura, Thailand dan Vietnam dengan mempunyai keluasan sekitar 556,285 km². Sebagai negara berdaulat, Malaysia telah mengambil langkah untuk menuntut wilayah maritimnya termasuk tuntutan laut wilayah di Selat Melaka dan Laut China Selatan berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 dan juga beberapa undang-undang dalam negara seperti Akta Pelanta Benua 1966, Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984, Akta Perikanan 1985, Akta Garis Pangkal Zon Maritim 2006 dan Akta Laut Wilayah 2012. Demi kedaulatan negara, JUPEM sentiasa menggalas tugas dan amanah yang diberikan kerajaan dalam aktiviti-aktiviti berkaitan persempadanan negara dengan sebaiknya. Jabatan telah menyumbang kepakaran teknikal khusus di pelbagai peringkat jawatan kuasa antarabangsa dan kebangsaan yang berkaitan dengan penentuan dan penandaan sempadan antarabangsa. Kecekalan dan kebanggaan menjadi tunjang dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap kerja pengukuran dan penandaan sempadan antarabangsa dengan negara-negara jiran. Tugas bagi penandaan sempadan negara ini merupakan amanah penting demi menjaga kedaulatan negara sekaligus membolehkan pembangunan dan penguatkuasaan undang-undang yang berkesan dilaksanakan di sepanjang kawasan sempadan negara. Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT, JUPEM juga telah mengalami transformasi yang besar dalam melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan ini. Jabatan telah mengadaptasi sains teknologi terkini daripada penggunaan peralatan konvensional kepada peralatan berteknologi tinggi sama ada dalam konteks kerja pengukuran di sempadan ataupun pemprosesan data di pejabat.
Agenda berkaitan persempadanan negara sentiasa mendapat perhatian utama kerajaan amnya dan pihak kementerian khususnya. Keprihatinan ini amat bermakna kepada kedaulatan negara amnya dan kepada pegawai dan kakitangan JUPEM yang terlibat khususnya dalam menjaga kebajikan mereka. Siri-siri mesyuarat, tinjauan dan lawatan turun padang ke persempadanan darat dan maritim negara melibatkan pengurusan tertinggi kementerian serta jabatan merupakan manifestasi keprihatinan dan keseriusan kerajaan dalam menangani dan menyelesaikan isu dan masalah sempadan negara. Keprihatinan pihak kerajaan ini juga amat memberi kesan kepada pasukan ukur JUPEM di perbatasan. Kegigihan dan pengorbanan mereka tidak dapat dinafikan. Kesukaran dan cabaran yang luar biasa di tempat kerja, berhadapan binatang buas, keadaan muka bumi di pematang yang berliku, himpitan cuaca yang tidak menentu, risiko kemalangan yang tidak diduga, bekalan makanan yang seadanya dan lain-lain kesukaran lagi tidak menggentarkan mereka, malah ianya menjadi asam garam dalam menggalas tanggungjawab yang diberikan. Kepayahan dan kecederaan yang dialami tidak melemahkan semangat mereka. Hatta kemalangan yang tidak diingini telah meragut nyawa sesetengah daripada mereka. Semuanya dilakukan atas rasa tanggungjawab dan kebanggaan dalam menabur bakti kepada negara tercinta. Tanggal 25 Julai 2005 merupakan salah satu hari yang sedih dalam lipatan sejarah JUPEM, di mana 3 orang telah meninggal dunia dalam kemalangan helikopter di Bukit Batu Tiban dekat Long Sinyut, Kapit Sarawak. Helikopter Hornbill Skyways Bell 206 Jet Ranger yang sedang dalam perjalanan untuk mengangkut kakitangan JUPEM serta pengiring daripada pasukan keselamatan bagi kerja-kerja pengukuran di kawasan tersebut. Mereka yang terkorban adalah seorang juruterbang, seorang kakitangan JUPEM dan seorang pengiring pasukan keselamatan. Manakala, seorang kakitangan JUPEM telah terselamat dalam nahas tersebut. Meskipun terpaksa menahan kesakitan akibat kecederaan yang dialami keseorangan selama 5 hari di hutan belantara tempat kejadian, beliau masih bertugas sehingga sekarang. Sampai ke sempadan 10.45. Terus terjadi angin, angin berpusing di atas kira-kira dalam 2 minit lah. Dia terus jatuh. Kita tak sedar diri dalam masa 3 jam. Tidur dengan mayat tu, mula-mula 2 malam kita masih berbantah dengan dia. Hari ketiga baru tim rescue baru dapat masuk. Katalah anen dia kita tak ada tempat nak landing, kita pakai tali lah tarik. Ya, hari keempat atau kelima baru Razali dapat ditarik ke atas. Dan pagi tu baru saya buat keluar. Hari yang kelima dalam pukul 9 pagi baru sampai. 7 orang kami bawa bermalam di bawah satu hari, satu malam lagi. Hari yang keenam baru naik ke atas setinggi 900 kaki. Selain itu, kemalangan-kemalangan yang melibatkan kematian seumpamanya juga telah berlaku kepada pasukan-pasukan ukur di sempadan Malaysia Thailand dan sempadan Malaysia Sabah Indonesia. Kejadian nahas helikopter yang menimpa pasukan ukur Seksyen Topografi Taiping tahun 1981 juga telah mengorbankan seorang juruteknik ukur JUPEM. Insiden-insiden lain yang tidak kurang tragisnya seperti kematian akibat serangan hendap oleh pengganas komunis pada tahun 1975, kematian akibat keracunan makanan, kecederaan dan kecacatan anggota akibat terkena periuk api dan jerangkap samar, kecederaan akibat terkena pokok tumbang, mesin gergaji, jangkitan malaria. Berlaku keracunan makanan di sempadan. Kami telah menjumpai rotan saga. Satu mandor ini bernama Justin Sugau. Dia kata, inilah sayur yang paling sedap. Apabila kami sudah masak, dia yang mendahului memakan. Dia kata, saya merasa pening. Segala dia punya sendi-sendi itu, dia rasa macam rasa tangan tak ada lah, kebas lah. Lepas itu kurang lebih dalam 5 minit itu, pandangan hilang, rasa kaki ini tidak kebas lah. Dia tidak boleh muntah sampai dia tercekik dengan lidah dia.
pada jam 8 itu dia sudah menghembuskan napas terakhir. Iya. Dia mati pada waktu itu. Sekali tercedera bila kena parang dekat buku lali lah. Memang tak dapat berjalan. Saya terkena itu penyakit dipanggil kencing tikus lah. Saya sudah rasa macam ada perasaan lemas dengan tiada selera makan lah. Ada berlaku kemalangan Chainsaw Man Indonesia. Cedera parah terhempat dahan kayu patah semasa kerja-kerja penerbangan untuk kerja-kerja merintis. Dia macam cedera parah di kepala, helmet dia pecah dua. Satu pokok yang sangat besar jatuh. Dengan sekelip mata saya pusing belakang dan cuba lari ke arah kemah, dan saya tidak sempat. Bila mana pokok yang jatuh tu mengempap saya, dia menggelonsor dan menyurung saya masuk ke dalam tanah. Kesukaran ini juga ditambah dengan kesengsaraan psikologi berjauhan dengan keluarga tercinta yang terpaksa dihadapi semasa perkhemahan di perbatasan antara tempoh sebulan hingga 6 bulan, bergantung kepada kawasan pengukuran. Kemalangan dan kesukaran yang dilalui ini amat terasa bagi pegawai dan kakitangan yang terlibat dan turut memberi kesan yang sangat mendalam kepada JUPEM. Bagaimanapun, alhamdulillah berkat keazaman, dedikasi dan tawakal, pegawai dan kakitangan JUPEM serta pengiring pasukan keselamatan Persempadanan Negara Antarabangsa Darat dan Maritim Negara telah dapat diukur dan ditanda dengan jayanya demi menzahirkan keselamatan dan kedaulatan tanah air tercinta. Tiada ungkapan atau balasan yang setimpal dengan jasa baik dan pengorbanan mereka ini, melainkan mereka layak digelar sebagai wira-wira tidak didendang atau the unsung heroes. Bagi tujuan untuk merekodkan sejarah dan peranan JUPEM dalam penentuan sempadan antarabangsa ini, buku From Borders to Boundaries, The JUPEM Story telah diterbitkan khas sebagai penghormatan kepada semua pegawai dan kakitangan JUPEM serta pasukan keselamatan di atas kerja keras, keazaman dan dedikasinya mereka menjalankan tugas dalam memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara.